Hai teman-teman, nama saya Ragipta Utama. Kembali lagi di channel Room Music Official, musik, edukasi, dan tutorial. Nah teman-teman, masih di pembelajaran notasi balok ya. Kita sudah ada di part 20 ya, hari ke-20. Nah teman-teman, kali ini saya akan tutorial teman-teman triplet ya teman-teman ya. Apa itu triplet teman-teman? Dan bagaimana cara membacanya ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman, ini untuk mempermudah penerapan triplet ya. Untuk notasi baloknya ya, saya menggunakan ini ya, pergerakan C kayak gitu ya. Jadi ini nanti seperti arpeggio ya, membaca tripletnya ya. Nah, triplet itu seperti itu teman-teman. Jadi ada tiga ya, tuaga ya, tuaga. Jadi bacanya ini dari 4/4 ini partnya. Jadi tuaga, 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 tuaga. Karena kan triplet ya, tiga ya, triplet gitu ya. Tuaga, tuaga, tuaga. Nah kita baca teman-teman ya, itu kan C, terus G, terus E ya. Seperti akord C teman-teman ya. Terus E lagi, C, terus ke G. Gitu ya. Terus setelahnya itu G ya. Sini. Gitu ya. Jadi turun-turun teman-teman. Jadi polanya adalah petikannya ya. Petikannya polanya adalah P M I terus ke bawah. P M I sama P M I sama P M I. Jadi seperti akord C ya, teman-teman ya. Jadi notasinya saya ulangi lagi, C G E, E, C, G, terus G, E, dan C. Terus balik lagi, C, G, E. Jadi tuaga, 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 tuaga. Itu ya. Tuaga, 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 tuaga. Oke. Nah, kita nyambung ke bar 2 ya. Bar 2 itu ada B ya, B, G, D ya. Terus ke bawah lagi, D, D lagi, G ya. Habis itu terus G itu ya. G sini, G, G, F, D, terus B, D, G ya, B, D, G ya, gitu ya. Coba kita baca. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Ga, tu, wa, ga, pa. Yang ini agak beda ya, yang terakhir itu ya. Jadi nggak diulangi lagi ya. Dari kan dari depan ini. Ya. Terus yang ini agak beda, B, D, G. Jadi pakai ini ya, pakai P, petikannya P, A, M. M ini ya. Oke. Oke teman-teman, segitu dulu tutorial dari saya. Kita membahas hari ini triplet ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berlanjut ke part 21 ya, part terakhir dari notasi balok.
Dan jika nanti teman-teman ingin melanjutkan atau masih ingin belajar notasi balok, nanti silakan terus kolom komentar. Semoga saya bisa memberi yang terbaik ya dalam notasi balok ini ya, pembelajarannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di part 21. Bye teman-teman.